Oke, baik teman-teman, di soal kali ini kita masih diberikan matriks yang sama, ya, matriks P, ya, dengan anggota yang sama pula, dengan baris tetap 4 dan kolomnya 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita diminta untuk menuliskan semua unsur dari kolom kedua. Kolom itu yang vertikal, ya, matriks ini berordo 4 kali 5 dengan baris 4, berarti kolomnya 5. Jadi yang diminta adalah kolom kedua. Mana sih kolom kedua? Ini 1, 2 ya saya tandai. Berarti yang akan ditulis anggota unsurnya adalah ini ya. Nah, jadi kalau kita tulis unsur dari kolom kedua, unsur dari kolom kedua. Berarti ada 1, negatif 2, negatif 1, dan 3. Oke, itu tadi jawabannya. Terima kasih.